rekomendasikan untuk melakukan cleaning full filter. Udah tahu cleaning full filter? Guys, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng channel kami dan dukung terus Bengkel Komo supaya segera dapat 500 subscriber. Dan satu hal lagi, jangan lupa di like, share ke semua sosial media kalian karena konten di channel ini akan memberikan manfaat bagi ke semua orang. Halo Komo Lovers, balik lagi di channel Bengkel Komo Probolinggo. Nah, kali ini aku mau mereview mobil Swift yang sedang perawatan rutin, yaitu Tune Up Silver. Gimana sih prosesnya? Yuk lanjut video. Nah, sekarang kita langsung tanya ke SA-nya, apa sih keluhannya? Yuk. Tahu ini kan, apa sih keluhannya utamanya? Ini datangnya tadi keluhannya mobilnya brebet. Terus orangnya minta ditune up. Tapi kami lakukan untuk penyelesaian masalah trouble-nya dulu yang brebet. Nah, setelah kami lakukan analisa, ternyata trouble-nya ada di coil-nya. Koilnya satu ada yang bocor. Nah, ini disarankan diganti. Berhubung orangnya tidak mau diganti, terpaksa kami repair. Itu aja. Setelah kami repair, sudah sembuh. Tadi penyakitnya sudah sembuh. Sekarang tinggal tune up-nya, perawatannya. Ini perawatan silver. Untuk tune up-nya silver. Cuma tadi saya rekomendasikan untuk melakukan cleaning full filter. Udah tahu cleaning full filter? Cleaning full filter itu adalah filter bensin yang ada di dalam tangki bahan bakar. Nah, di sana ada filternya sekaligus sama pompa bensinnya. Nah, itu minta dibersihkan. Soalnya itu jarang sekali mengetahui kalau di sana ada filternya gitu loh. Ya. Untuk yang kedua, kami lakukan injector cleaner treat. Nah, ya.
itu untuk membersihkan injektornya supaya penggabutannya lebih optimal lagi, lebih bagus lagi. Jadi untuk bahan bakar lebih elit lagi. Itu. Kalau ada videonya nanti sekalian ditayangkan untuk pembersihan cleaning full filter sama cleaning injektor yang treat. Oke, itu dia kendala yang ada di mobil Swift ini dan perawatannya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk ke Bengkel Tomo Probolinggo. Sampai jumpa di hari Senin. Bye bye. Oke guys, jadi jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube kami. Dan jangan lupa kunjungi kami di Bengkel Tomo Probolinggo, Bengkel Kenzo Probolinggo, Bengkel Megatek Tulungagung, Tomo Haris Mobil di Gedang Sari, Surabaya, dan Tomo Garda Motor di Kutuarjo, Jawa Tengah. Jadi buruan ke bengkel kami ya. Soal kualitas pasti rekomendasi.